Gua kedatangan mantan pacar gua waktu TK sini. Biar gak tau. Jadi bro, lu nanya kenapa gua beli mobil ini? Wih. Bro. Wih. Gua lama-lama ngobrol sama dia asam urat, bro. Bisa gak gua ngobrol sama lu aja, bro? Kan lagi ngobrol. Kok dia pergi? Wah, bener-bener. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, yang dimana waktu ada Mas, bukan Mas Aldi itu orang gila itu, dateng nggak jelas dah ngotak-ngotak toko. Nah sekarang ternyata itu ada kesalahan ya. Jadi yang kemarin datang itu adalah kembarannya yang punya penyakit saraf. Nah sekarang ini udah dateng nih orang yang beneran waras nih, ya. Tapi ada syaratnya, katanya dipanggil harus pakai lor. Ya. Jadi kita coba datengin dia, kita akan lihat dia memilih model apa untuk Mercy dia. Ini dia Lord Aldi Taher. Oke, okay, bro Aldi. What's up, bro? Gua minta maaf. What you gonna do? I wanna do HSR wheels, HSR wheels, HSR wheels. Oke. Okay. Gua minta maaf, kemarin udah bikin rusuh di tempat lo. Bukan kemarin, tadi. Tadi? Iya, enggak apa-apa. Dia ngolingnya kemarin. Oke. Okay. Jadi infonya kemarin. Ada perbedaan waktu ya? Iya, karena gua baru balik dari planet Mars. Oke, jadi boy, gue minta maaf banget dan gue ambil alih. Oke. Okay. Gue mau memutuskan untuk mobil Nissan Sabian gue ini, the classic car. Iya. Gue berterima kasih. Oke. Okay. Di HSR Wheel ini, mobil gue bisa di-fitting buat peleknya. Oke. Okay. Jadi my brother Arif Muhammad, Andre Taulani, gue cuma mau bilang, poligami berkah. Dan gue mau bilang, I love you Nissan Sabian. Wow. I love you Ayu Ting Ting. Wow. I love you Anya Geraldine. Wow. Dan gue gak cinta jadi Corbusier. Karena jadi Corbusier kan laki-laki. Iya benar. Gue gak cinta lu. Gak apa-apa. Tapi gue sayang lu. Enggak, gue juga gak mau. Ya kalau lu gak sayang gue gak apa-apa, tapi gue sayang lu. Gue sayang sama mie ayam Aldi Taher. Itu lebih oke lagi. Oke. Okay. Gue akan memutuskan, ya kita muter. Oke. Okay. Ini kayaknya udah bener nih kayaknya nih, udah bener ya. Nih, jangan bercanda lagi nih, udah bener nih. Ini seru juga, mobil klasik kita gantiin. Jadi mobil klasik itu nggak mesti harus mempertahankan klasiknya. Ada juga orang-orang yang mau mem-upgrade supaya tampilan mobilnya jadi lebih keren. Contohnya teman-teman bisa lihat mobilnya Lord Aldi Taher. Wow. Bro, mau berapa putaran? Hah? Kumat nih. Astagfirullah. Harus sekali. Dosa apa gua? Aduh ya Allah. Oke. Bro, lu kan udah tahu kan kalau di HSR itu kan bisa fitting velg. Jadi gua suka banget ya ke HSR Wheels karena dia punya servis yang keren, beda dari yang lain. Bisa lu fitting velg terlebih dahulu supaya bisa meyakinkan bahwa jodoh velg lu apa. Dari semua velg yang udah dipasangin di mobil gua, di mobil klasik gua, Mercedes-Benz Tiger klasik, gua akhirnya memutuskan. Ini gua lagi nangis. Oke. Okay. Lu nangis ya dulu. Gua nangis. Lu tanya dong kenapa gua. Lu kenapa nangis? Ternyata dia keinjek kakinya sendiri. Makanya dia nangis. Lu udah lihat? Ikutin gua. Yang sebelah sini belum dilihat. Lu tunggu di sini aja. Ikutin dia dah. Lu enggak usah ikut gua. Gua udah capek banget gua di sini aja dah. Lu enggak usah ikut gua. Oke. Okay. Karena gua akan muterin mobil ini. Oke. Okay. 7 kali. Ini pelek pertama. Bentuknya Spider-Man. Jaring-jaring. Ini kelihatan lebih transformer, lebih modern, futuristic dan furniture. Yang kedua. Astagfirullah, kok ada furniture. Ini lebih style AMG. Ini boleh dibilang cocok mobil sekitar tahun 2000-an. Karena mobil gue ini tahun 80-an. Kita akan coba muter lagi. Oke. Okay. Jadi gue memutuskan, bukan ini mobil orang. Ini mobil orang.
Lo tau gak? Kenapa gue udah nyampe sini lo disono? Biar gak jarak. Biar gak ketularan. Gilanya. Dari tadi juga lo masih deket-deketan sama gue. Biar gak ketularan gilanya. Bagus. Lo disana aja. Iya. Lo disitu ya. Oke. Okay. Jadi lo tau gak? Akhirnya Lord Aldi Taher, Lord to the bone, to the moon, to the star, Lord I love you so much. Tuh gue tinggi kan? Ini bocah kenapa tiba-tiba tinggi ya? Perasaan tadi lo gak setinggi itu lo. Lah, makanya tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Lo iklan susu. Karena gue perhatikan secara seksama mobil gue ternyata gue baru tahu ada listnya. Selama ini gue gak lihat ada listnya. Gila, 20 tahun lebih lo pakai ini mobil, lo gak tahu ada listnya. 21 tahun setengah gue pakai mobil. Mantap. Gue gak pernah lihat ada listnya. Gue baru tahu ada listnya. Kapan ini listnya dipasang? Tadi. Oke. Oke. Jadi list mobil gue ini baru tadi dipasang. Sebelumnya gue gak pernah lihat. Karena mobil gue ada listnya. Ya. Dan Lilis Karlina, tolong lo perhatikan secara seksama Lilis Karlina. Jangan lupa elegan. Lilis Karlina. Nah, kamu perhatikan baik-baik. Teh Lilis, mobil gua ada list. List di pintu, list di spion, ya, set, handle pintu, sama list di alis. Ya, coba lihat, ada alis kan, ya kan? Akhirnya, kita harus memilih. Untuk apa kita ragu-ragu? Mantap. Untuk apa kita penasaran? Makna. Lanjutkan. Untuk apa kita berdiam diri? Daripada kita tidak memutuskan. Memutuskan apa yang dipilih. Dan akhirnya aku pun terdiam. Kapan milihnya lu? Kapan? Milihnya kapan? Lah terserah lu mau milih kapan. Sudah berapa menit? Karena ini bakal 7 menit. Sebenarnya lagi 8 menit. Tungguin aja, gua akan menentukan pelek mana yang akan gua pilih. Karena kalau 8 menit monetize, dapat uang dari YouTube. Bentar. Lu mau ganti velg emang kenapa? Oke. Alasannya gua ganti velg karena coba kasih tahu lu ganti velg atau kenapa? Sorry gua agak nunduk ya soalnya lu pendek. Betul. Kenapa gua ganti velg? Karena gua enggak ganti mobil. Wow. Gua cuma ganti velg. Oke. Lu ganti velg sama juga seperti lu ganti mobil. Benar. Jadi buat apa lu ganti mobil mahal? Kalau ada yang murah, terjangkau, ngapain lu ganti mobilnya? Benar. Ganti aja peleknya. Iya. Itu alasan gua. Oke. Okay. Dalam kurung belum ada uang. Elegan. Dalam kurung. I don't have money. Ya. Yeah. You know? No. Yes. You know, kan you know, aku bilang no. Tapi kan aku yes. Tanya Mas Anang. Maya Estianti, yes. Oke. Okay. Judika, yes. Well done. So. Well done, lo kira pesan stick, well done. Oke. Okay. Which? I choose what I want to choose. This is fancy car. Ya. Yeah. Nisa Sabian car. Udah jangan pakai bahasa Padang gitu, pakai bahasa Indonesia aja. Itu bahasa Jonggol. Karena mobil gua klasik. Terdapat banyak list. Yang menyala. Wow. Menyala. Akhirnya gue memutuskan dari semua pelek yang sudah nempel di mobil gue, dikarenakan sudah di fitting, saya, Lord, I love you so much, Aldi Taher, memutuskan untuk memilih pelek yang ini. Kenapa gue pilih ini? Ini seperti list mobil gua. Jadi sama, senada gitu ya? Senada. Oke. Okay. Seirama, sewarna, seirama. Seiring.
Seiring berjalan waktu, semestinya, ya Allah, capek. Seandainya, hei hei hei, kamu katanya udah tobat, udah benar. Coba coba coba, tolong tolong tolong. Jadi begitulah teman-teman, saya sebagai presiden cinta memilih pelek. Begini ya. Yes. Ya udah, berarti gue panggil tim gue. Gak ngerti kan lu? Itu kode gua. Gimana tadi? Kode gua. Lu udah pada ngerti semua. Coba gua. Gak akan ngerti. Oke. Gua ngerti deh. Gak ngerti. Ada kode-kode khusus. Gimana? Lu pernah nulis surat dokter gak? Pernah. Resep? Pernah. Lu tahu kan? Tulisannya kayak shhh. Yeah. Apoteker doang yang ngerti. Nah itu sama halnya kayak gua sama teman-teman gua di kantor, di bengkel. Pantesan tadi waktu gua. Bro, kagak ngerti dia. Gak ngerti, beda bahasa. Kalau lu tuh gimana? Wah, kalau gua ulangin lagi ntar lu bisa ngebaca ini gua. Rahasia ya? Rahasia dong. Jadi gimana, lu pilih yang ini ya, mah? Ya, bang? Pilih yang ini. Oke. Dan ini bro, modelnya bro. Apa? Jujur. Alasan lu memilih velg model yang ini seperti apa? Klasiknya dapat. Klasik. Yang kedua, senada. Elegansnya dapat. Oke, elegansnya dapat. Senada dengan list mobil gua. Oke. Dan ini alis. Mana? Ini alis. Oke. Okay. Itu alasan gua. Iya. Alis apa? Alis sama velg, ya Allah ya Rabbi. Ini list. Ini alis. Iya. Jadi itu alasan gua milih. Oke. Okay. Lihat bentuknya kayak alis gua. Emang sama? Lihat dong. Ya udah. Oke. Okay. Pertanyaan gua selanjutnya. Lu suka jalan-jalan enggak sih? Gua suka kuliner? Enggak, maksudnya keluar kota, ke Bandung, suka. Ke mana? Pakai mobil? Pakai mobil. Gua kadang-kadang jalan kaki. Nih, gua kasih tahu ya. Iya. Ini adalah alhamdulillahnya, ini adalah rezeki ketika lu udah ganti velg pakai HSR. Masya Allah. Setiap lu keluar kota, di kota manapun itu yang ada toko HSR-nya, lu itu bisa datang ke sana, lu bisa dapatnya maintenance yang tadi kita sebutin, nitrogen, tambal ban, sama balancing. Jadi walaupun lu beli di Jakarta, lu pulang ke Padang pakai ini, lu bisa maintenance di sana gratis. Berarti ini sangat worldwide. Hah? Iya. Jadi apaan sih word? Worldwide itu? Word kan word dunia. Jangan buang sampah sembarangan. Oh. Ngerti? Oke oke, jadi gua buang di mana nih? Gua buang sampah. sisa ngumpil. Dikit nyempil dong di kuku. Kayak gitu. Jadi keren banget. Berarti kalau gue jalan-jalan keluar kota, mm-hmm. gue nemu toko ASR Wheels, mm-hmm. langsung dapat maintenance. Langsung dapat free. Service yang memuaskan. Harus. Keren. Thank you banget, brother. Thank you so much. Gue puas banget sama ASR Wheels. ASR Wheels juga puas banget sama gue. Kirain lo ngomong. Dan lo tau apa? Kayak dong, ASR Wheels. Sebagai penutup, gua akan ngambil gitar. Nah, ini dia nih. Oh no. Buset, walaupun mobil tua tapi ada ininya ya. Oh enggak, tadi gua mikir dulu. Oh iya. Itu. Apa lu ini? Tahu ini dari anaknya Pak Jokowi Kaesang. Wow. Pita. Waktu kemarin dia ngasih hampers Lebaran. Wow. Pitanya gua pakai buat gantungan gitar gua. Cerdas. Bukan cerdas, emang enggak ada lagi. Oh, enggak ada lagi. Terpaksa, ada pilihan lain. Dan ini sejarahnya kan ngeri, bro. Anak presiden yang ngasih. Benar. Iya, 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 iya. Di samping emang gak kebeli juga. Stem dulu. Stem. Karena belum nyetem. Oke. Pegang. Jangan lo ambil, ini handphone gua. Oke. Okay. Oh no. Oke. Okay. Saya, Lord Aldi Taher, ayang bebnya Nisa Sabian, mengucapkan terima kasih buat ASR Wheels karena telah membuat mobil gua semakin keren dengan pelek klasik, ya, dan dapat banget sama
list mobil gue akan nyanyiin lagu yang belum pernah gue karang sebelumnya, dan ini lagu beda. Mantap. HSR Wheels, I love you so much. HSR Wheels, thank you udah buat mobil gue jadi keren. Emang benar-benar kalau yang emang udah biasa di dunia entertainment emang udah gilanya udah yeah. Udah luar biasa. Thank you, bro. Bang Aldi, terima kasih banyak udah datang. Habis ini kita akan kasih lihat tampilan mobilnya Bang Aldi Taher yang sudah dirubah menggunakan HSR semuanya. Thank you, bro. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. You rocks my world. Oke, okay, you rock my rock. You dude my rock. Rock dude. Rock dude. Rock dangdut. Rock dude itu rokok dulu gitu ya? Enggak. Orang habis pakai rock, terus joget dangdut. Bang, kan gua mau closing. Iya, Bang Aldi, terima kasih banyak. Thank you banget ya, Adi. Semoga seneng pakainya. Gua seneng banget lo, bro. Apa makanya, apa bermanfaat lah yang pasti. Insya Allah ini buat ibu-ibu jalan-jalan, ibu gua, ibunya anak-anak gua, jalan-jalan. Benar. Dan ibu-ibu yang lain kalau mau nebeng silakan. Ini mobil udah lama gua pakai. Sejarah banget buat hidup gua. Dewi Persik pernah naik. Dan juga ini mobil klasik. Rare. Medium. Rare. Well done. Kalau bisa sausnya dikit. Bingung kan lo? Enggak ya? Sama soalnya. Gue juga gak bingung. Gila emang. Gue belum pernah dapetin pelek sedapet ini buat mobil gue yang ini. Alhamdulillah berarti cocok ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih HSR Wheels. Karena jujur bro, tadinya gue pikir, wah, pas ganti pelek biasa aja. Ternyata setelah diganti, keren. Top Marco top. Top Marco guri, top. Guri-guri nyoy. Guri-guri nyoy. Wadidaw. Wadidaw, boy. Lu harus ke HSR Wheels. Oke, sekali lagi thank you so much, Bang Aldi. Terima kasih buat sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa lihat di Instagramnya Bang Aldi Taher juga. Nanti yes. Akan ada di sana di posting juga. Gue Aldi Reis undur diri. Bang Aldi Taher yang juga udah mulai waras juga undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.